habis nonton pertandingan yang seru banget antara tim KU17 Kogar melawan Victoria dan akhirnya dimenangkan oleh Kogar. Dan saat ini gue lagi ada sama Coach Irma, coach dari Kogar Jakarta. Apa kabar Irma? Baik. Gila, gue tadi nonton sampai gemes, gergetan ya sendiri. Oke, kita mau meng-highlight nih pelatihnya, khususnya pelatih putri Irma ini. Pelatih yang udah lama berkecimpung di dunia basket. Nah, sekarang kita tanya pendapatnya dia. Ada beberapa pertanyaan yang gue mau tanya ke dia. Tapi sebelum kita tanya dulu kabarnya Kogar selama pandemi kayak gimana? Terus persiapannya di event ini kayak apa, Coach? Kogar kabarnya baik-baik aja. Kita selama pandemi tetap latihan. Karena akhir ini kan udah mulai boleh latihan. Yes. Jadi tetap latihannya tetap terkontrol, satu tim aja, nggak bareng-bareng. Okay. Apalagi buat persiapan ini kita latihan seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali? Yeah. Oke, okay. Jadi udah mulai reguler pelan-pelan kali ya? Yeah. Boleh share nggak sedikit prokes yang dilakukan oleh dari klub Kogar sendiri untuk pemain? Selama mulai transisi di, kita udah mulai aktif lagi nih kegiatan basket. Boleh share dikit nggak prokesnya, yeah, prokesnya seperti tetap, apa? Hand sanitizer biasa, terus okay. Antigen setiap bulan harus ada kontrolnya. Anak-anak juga kondisinya kita selalu pantau gitu. Jangan sampai kemarin kita stop di DBL aja. Jadi kita fokusin di sekolah, setelah itu minta fokus di klub. Jadi nggak terlalu intensnya buat latihannya nggak terlalu bentrok. Jadi kondisinya tetap fit. Berarti nggak ada masalah ya, maksudnya semua metode dicoba gimana ya caranya supaya mulai anak-anak mulai latihan lagi, anak-anak mulai ikut pertandingan lagi. Oke, okay. Gue lihat nih lu konsisten banget nih, Mak, dalam kepelatihan khususnya di tim putri. Ya. Menurut lo apa yang bikin lo bertahan melatih tim putri sejauh ini walaupun lo tahu Liga Putri sendiri juga belum jelas ke depannya gitu? Ya karena gue sebagai pelatih putri juga, gue pengen tim putri Indonesia nih berkembang gitu. Walaupun nggak di atas, tapi bibit-bibitnya makin baik. Betul, itu justru yang penting malah ya. Walaupun memang jadi, di atas udah naik, belum. Udah siap. Benar. Itu kalau pelatih gitu tuh di fase mentalnya. Stay ready, ya kan? Oke, okay, satu pertanyaan terakhir. Harapan lu untuk basket putri jangka ke depan yang jangka panjang itu apa? Semoga liga-liga profesionalnya cepat berjalan. Liga-liga profesional biar, lagi. Biar apa ya? Biar makin banyak apa namanya? Jam terbang atlet-atlet yang Indonesia. Pemain putri ya. Iya. Kasihan kan mereka kalau udah latihan dari kelompok umur udah dibibit, udah dibina ya. Bener, tapi giliran udah sampai atas sayang kan, itu kan peak performance mereka nanti pas mereka main di liga. Iya, tapi tadi keren gue liat tim lo main. Rapi banget, fundamentalnya ada, footworknya ada. Iya, iya. So again, thank you Coach Irma untuk waktunya. Good luck for the rest of the games di Cirebon. Oke, di fase itu ngobrol-ngobrol gue sedikit tentang basket putri melalui seorang pelatih putri. So, tunggu nanti gue akan ngajak ngobrol lagi banyak lagi narasumber yang akan menyorot banyak lagi basket putri. Oke, Divas. Nah, ini kalau ini menarik nih. Ini sekarang narasumber gue yang gue mau ajak ngobrol. Gue kenal dari papanya, dari omnya, ada dua omnya, dari kakaknya dia. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung sambut Ila. Apa kabar Ila? Hai, Kak Bella. Oh, sekarang Coach Ila. Apa kabarnya Ila sekarang? Baik, Kak Bella. Kamu kok badannya makin mantap ya? Bisa dibelok-belokin ke jadi foto model apa gimana nih? Gimana lah kesibukannya apa sekarang? Sekarang sih lebih ngurusin Kogar, karena sekarang kan papa udah megang sendiri. Terus sama ngelatih anak-anak, sekarang di Kogar kita punya pembinaan KU Baby. KU Baby itu umur berapa? Umur 3 tahun, sampai 10 tahun. Sekarang Baby umur 3 tahun udah bisa diajarin basket, kira-kira materinya apa yang kamu kasih lah? Ya kita lebih ke play ya, gimana kayak dia kayak... Motorik, mengaktifkan motorik, benar gak? Gimana dia nangkep-nangkep bola, lempar bola, hal-hal yang... Menarik itu Divas ya, iya menarik ya, karena gue selama di Court Divas belum pernah mencoba untuk meliput basket untuk anak umur 3 tahun. Ini gue pikir kesini udah muda-muda nih lah. Ini lagi yang lebih... Oke, nanti kita samperin tempat latihan kamu ya. Thank you, Kak Bel. Oke, terus selain itu karir bermain kamu gimana kabarnya? Aku udah... Terakhir main tahun berapa? Terakhir main 2018. Oke, masih baru. Terus? Waktu di Sri Kandi, lagi di Cirebon juga. Saat itu seri Cirebon, lawan Surabaya Fever. Terus operasi ACL. Kena ACL. Tapi operasinya aman. Penguatan aman. Main lagi gak abis itu, semenjak itu? Enggak. Mainnya buat anak-anak aja sambilan latihan. Emang gak kepengen main lagi nanti kalau ada liga lagi? Belum kepikiran. Ila nih gue tau banget, dia masih bayi loh. Aduh, gue jadi sebut itu ketahuan deh umur gue lalu kita sih. Kita pernah satu tim, Kak Bel. Iya, terus gue pernah main lagi sama dia.
Oke, okay, anyways, terus sekarang gimana dengan Kogarnya? Apa posisi kamu di Kogar apa? Sebagai apakah sebagai director technical? Oh iya. Oh iya, manager apa? Ini. Jadi papa direktur utama. Jadi papanya ada, sebut dong namanya siapa? Rahmat Hidayat Bang Iya. Bang Iya, legend. Terus? Jadi alhamdulillah sekarang Kogar udah jadi PT, kita udah jadi PT. What? Serius? Udah. Wow. Jadi, ini latihannya markasnya di mana? Di Tebet. Yang di Tebet kan? Barat, ya. Oh, oke, okay. Terus jadi Akim jadi komisaris, kita juga komisaris. Wah, gila. Kita tapi kita bantu papa ngelatih juga ya, jaga-jaga Kogar lah. Berantem-berantem nggak tuh sama papa kalau udah ngurusin manajemen? Enggak, nah, aman, aman. Karena papa emang gak, orang yang nggak pernah marah juga. Yeah. Lu kan mati kabela juga nggak pernah marah. Oke, okay, terus kalau kamu lihat sendiri basket putri saat ini, kamu khususnya di tim yang sekarang berangkat di Cirebon ini, kamu lihat kondisi timnya seperti apa? Apakah itu tim yang kamu kumpul-kumpulin? Atau memang dibina dari bawah, dari umur berapa tadi kamu bilang itu 3 atau berapapun. Jadi si, sorry si siapa? Bianca itu bilang dia main dari kelas 5 SD. Apakah itu udah kalian handle dari umur segitu? Jadi Kogar Jakarta, kalau kita punya komitmen untuk konsisten di pembinaan. Okay. Jadi di YBA ini kita tidak menggunakan pemain pinjaman. Mantap. 100% dari Kogar. Pembinaan sendiri? Pembinaan sendiri. Ini. Anak-anak yang main di KU sekarang itu banyak yang mulai dari mereka umur 9 tahun, 10 tahun. Sampai sekarang udah di 17 tahun. Duh, rinding sumpah tuh lah. Sama kak. Iya kan, kayak hal-hal kayak gitu tuh. Kalian punya pride sendiri nggak sih? Kayak bisa ngelihat akhirnya pemain yang nggak ngerti main basket, nggak bisa dribble, terus tiba-tiba mainnya kayak tadi. Kogar tuh menurut aku ya, menurut aku pribadi, bukannya aku karena dekat sama Ila atau Bang Iyak, ngeliat permainan mereka aja, udah ngerti satu sisi, main ketigaan, hand off, pick and roll, timing kapan minta bola, timing keluar, itu latihannya kayak gimana? Ngebentuk untuk mereka sampai sedetail itu, jemput bola ada hand off-nya. Itu gimana? Ya, kita udah komit sih ya kak. Maksudnya, alhamdulillah tim kita terjaga, nggak ada yang latihan bagus terus ada yang pindah itu. Emang jarang. Ada yang gangguin? Nggak ada yang suka nawarin? Nawarin banyak, tapi alhamdulillah orang tuanya kompak. Wah, ini orang tuanya juga salah satu pendukung yang solid. Kemana aja kulihat ada tim Kogar dan ibu-ibu ini selalu ada. Iya, jadi anak-anak ini benar-benar berproses banget dari awal dia datang. Waktu kecil banget sampai 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, gak berasa sekarang udah 17 tahun. Apa yang Kogar lakuin untuk menjaga keutuhan dan kekompakan tim seperti ini? Oh, kalau kita lebih ke gak ada ini ya, gak ada kepentingan lain-lain. Pokoknya kepentingan yang dilakuin itu emang buat kebaikan Kogar dan kepentingan bersama. Keren. Jadi itu bisa terjaga. Itu modal sih, dan kita gak selalu lihat itu di semua tim loh lah. Ya kita anak basket, jadi kita tahu lah ya. Lagi di keren, Jakarta. Keren. Oke, jadi kedepannya Kogar akan terus berlanjut nih ya dengan udah terbentuk manajemen yang sedemikian rupa. Amin. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, silakan Ila lanjutkan legasinya papa dan legasi pemain basket putri. Tapi kamu masih bisa main. Boleh lah, Makassar. Iya, nanti kita kita main seneng-seneng lah ya. Yeah. Oke, thank you Coach Ila. Thank you, Kak Bila. All the best, salam buat papa juga. Thank you. Oke, bye-bye.